Keindahan Danau Ranau sebagai danau terbesar kedua di Sumatera semakin lengkap dengan tersedianya oleh-oleh khas Ranau di lokasi Finish Just 7. Di sekitar ikon Danau Ranau telah tersedia kuliner khas ikan mujair bakar, yaitu ikan mujair kumbang yang hanya hidup di habitat asli Danau Ranau. Dan bukan itu saja, di sekitar merek Danau Ranau ini juga tersedia oleh-oleh khas seperti kopi Ranau, gula aren asli Ranau, serta kaos dan souvenir khas Ranau. Makanan khas Ranau yang dapat dijadikan oleh-oleh salah satu adalah ingkok lapan, yaitu sebuah kue yang gurih dan manis dengan bahan dasar tepung beras dan gula aren. Kopi asli Ranau yang semakin populer dapat dinikmati di tepian Danau Ranau. Pengunjung juga dapat membawa bubuk kopi dalam kemasan menarik dan menjadi oleh-oleh khas tentang Ranau, karena Oku Selatan adalah penghasil kopi terbesar di Sumatera Selatan. Selain itu, gula aren khas Ranau yang terkenal nikmat sebagai bahan cuko pempek Palembang, apalagi Oku Selatan pernah memecahkan rekor muri minum kopi Ranau dengan gula aren terbanyak se-Indonesia. Dalam event jelajah alam serasan Sandanan ke-7 ini, pemerintah Kabupaten Oku Selatan menyediakan stand gratis untuk para pedagang yang akan berjualan, sehingga event Jazz 7 ini terbilang paling sukses dari event Jazz tahun-tahun sebelumnya. Dengan event rutin seperti ini, pemerintah Oku Selatan berharap ekonomi di kawasan Danau Ranau semakin hidup, karena sektor pariwisata saatnya nanti akan menjadi andalan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kameramen Azwar Anas, reporter Kinandu Anggraini, Infocus TV, melaporkan.